Tutorial penggunaan mini steamer. Pertama, isi alat dengan air. Masukkan hingga batas merah, garis merah. Lalu pasang penutup dengan benar. Tekan hingga tertutup dengan rapat. Lalu pasang bagian tabung uap dengan menyesuaikan pin dengan yang ada di alat. Tekan lalu putar hingga benar. Nyalakan tombol power dan tunggu hingga air mendidih. Air mendidih dan uap akan keluar.